Cara menghilangkan jerawat dengan daun sirih yang sangat mudah dan bekerja cukup efektif dalam menyingkirkan jerawat dari muka kamu. Jerawat merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi wanita khususnya. Meskipun jerawat tidak terlalu terasa menyakitkan, tetapi jerawat berdampak buruk pada keadaan psikologis seseorang, seperti menjadi tidak percaya diri dan sebagainya. Berbagai cara pun telah dilakukan untuk membasmi jerawat yang muncul di bagian wajah. Namun tetap keamanan harus diutamakan. Karena wajah merupakan bagian kulit yang cukup sensitif. Untuk itu, diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah jerawat. Seperti dengan menggunakan bahan alami yang sangat aman untuk dikonsumsi. Daun sirih dapat menjadi pilihan yang tepat untuk Anda dalam mengatasi masalah jerawat. Manfaat daun sirih sebagai obat jerawat. Berikut adalah beberapa manfaat daun sirih yang dapat membantu Anda dalam mengatasi berbagai macam permasalahan jerawat di kulit wajah. Karena mengandung antioksidan, daun sirih dapat berfungsi sebagai bahan untuk menangkal radikal bebas dan juga mampu memperlambat peradangan dan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Daun sirih juga kaya akan kandungan vitamin C-nya yang mampu mencerahkan kulit wajah Anda sehingga bekas jerawat terasa lebih tersamarkan. Zat antibakteri yang terdapat pada daun sirih dapat menghambat pertumbuhan sel. Sel bakteri yang merugikan sebagai penyebab dari pertumbuhan jerawat. Daun sirih juga berfungsi sebagai antiseptik alami yang dapat membunuh seluruh bakteri penyebab jerawat dan flek hitam di wajah. Dan kandungan alami lainnya yang sangat bermanfaat bagi kulit untuk menghilangkan jerawat. Cara menghilangkan jerawat dengan daun sirih. Untuk dapat menggunakan daun sirih sebagai bahan untuk menghilangkan jerawat di wajah Anda, Anda harus mengolahnya terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa cara menghilangkan jerawat dengan daun sirih. 1. Dengan cara menumbuk daun sirih. Cara yang paling sering digunakan untuk mengolah daun sirih adalah dengan cara ditumbuk. Selain karena praktis dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama, cara ini juga ampuh untuk menghilangkan jerawat dengan cepat. Biasanya, hasil dari tumbukan daun sirih ini akan dijadikan masker wajah. Berikut adalah proses pembuatannya. Yang pertama adalah Anda harus menyiapkan 10 helai daun sirih dengan 1 gelas air hangat dan sedikit garam. Setelah seluruh bahan sudah disiapkan, tumbuklah 10 helai daun sirih tersebut hingga menjadi halus. Jika sudah halus, tuangkan 1 gelas air hangat dan tunggu hingga air berubah warna menjadi hijau. Setelah dipastikan air sudah berwarna hijau, saringlah air tersebut dan campurkan dengan sedikit garam. Pastikan seluruh bahan sudah tercampur secara merata. Yang terakhir adalah masker daun sirih sudah dapat diaplikasikan ke wajah Anda dan tunggulah hingga 1 jam. Setelah itu bilas dengan air bersih. 3. Dengan cara merebus daun sirih. Selain dengan cara menumbuk, cara lain yang biasanya digunakan adalah dengan cara merebus daun sirih tersebut. Selain karena mudah, cara ini juga dapat sekaligus menghilangkan flek hitam di wajah. Berikut adalah beberapa langkah pembuatan daun sirih dengan cara direbus. Hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan beberapa helai daun sirih yang sudah dicuci bersih sehingga tidak ada kotoran yang menempel. Lalu tuangkan beberapa gelas air ke dalam sebuah panci. Dan rebuslah daun sirih dengan air tersebut hingga air berubah warna. Tunggu rebusannya sampai mendidih. Bila sudah mendidih dan berubah warna, matikan kompor dan dinginkan sejenak hingga suhunya menjadi hangat. Selanjutnya, Anda dapat membasuh wajah Anda dengan rebusan daun sirih tersebut. 4. Membuat jus daun sirih. Daun sirih juga dapat dikonsumsi dengan cara dijus. Khasiatnya tidak berbeda jauh dengan olahan daun sirih lainnya yakni mampu menghilangkan jerawat di wajah Anda. Untuk hasil yang optimal, minumlah jus ini secara teratur setiap hari. Caranya adalah siapkan sekitar 2 hingga 3 helai daun sirih yang sudah dibersihkan. Panaskan air dan masukkan daun sirih tersebut. Tunggu hingga air mendidih dan menyusut sekitar setengahnya dari awal. Saringlah air tersebut hingga menyisakan ampas dari daun sirih.
Setelah itu blender ampas daun sirih dan tambahkan 1 sendok makan madu untuk meminimalisir rasa pahit. Itu dia beberapa cara menghilangkan jerawat dengan daun sirih yang dapat Anda praktekkan sendiri di rumah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan beberapa cara di atas dengan teratur.